zaman dulu kita kenal sebagai pemain sayap, dia sekarang bermain sebagai pemain tengah dan di posisi nomor 10 ya, yeah, nomor 10 ya. Antonia. Sementara anda lihat pemirsa ada Rizal Torres juga dan juga Dadang Apridianto dan ini dia tim dari Persiraja Banda Aceh. Di depan ada Cenco, pemain asal Butan, ini jarang-jarang ada pemain asal Butan di ya, Indonesia ya. Jago ini. Benny Okto, pemain salah satu pemain yang juga paling senior di Sriwijaya FC. Sementara anda lihat kembali bola dikuasai lagi oleh Fairuzi kepada penjaga gawang. Oh, cukup berani Fairuzi dan juga penjaga gawang Rafli Mahreza. Ini bahaya. Oh, bahaya. Bukan dipercaya ya, pemirsa. Ada hampir saja bola direbut tadi oleh Cenco. Bahaya sekali. Ya, Cenco ini kencang larinya memang. Yang dimiliki itu oleh Cenco. Masih Cenco. Cenco melihat bagaimana Tommy. Tommy 22. Tommy. Oh, Tommy. Lagi-lagi pemirsa penyelamatan dari kiper Rafli ketika terupas yang baik tadi dari Cenco kepada Tommy. Ya, terselamatkan para pemain Persiraja dengan penampilan dari Rafli dengan positioning yang sangat tepat. Sementara Andik Firmansi agak ini pemirsa akan melakukan sepak pojok. Bersiap-siap Andik. Dan dari Andik Firmansi pemirsa melengkung. Coba disundul saja oleh Aep Trioka. Oh, bahaya. Tommy kali ini berhasil mencuri bola, pemirsa. Tommy, ini dia kelebihan dari Tommy. Dan play on, pemirsa. Masih Tommy. Tommy, masih Tommy. Tommy, sayang sekali kita lihat, pemirsa. Bolanya Tommy tadi terlalu jauh, padahal Benny udah menunggu bola, ya. Ya, dan unggul jumlah pemain. Iya. 3 lawan 2. Meskipun tadi Tommy memang kehilangan keseimbangan dan terjatuh tadi. Ini bahaya sekali tadi yang dilakukan oleh para pemain Persiraja. Karena dari posisi tendangan sudut, tapi bolanya malah jadi ini belum siap untuk bertahan ya para pemain Persiraja. Dan ini kalau pertandingan tadi terhenti kuning itu pasti ya, ya. Karena sudah sangat memenangi duelnya tadi sebenarnya Tobi dengan kecepatan ya. Sayang sekali sebuah serangan balik transisi positif yang dimiliki oleh Sriwijaya FC gagal untuk memberikan sebuah bagus ini. Serangan dari Benny. Benny! Keras sekali tadi anda lihat shooting yang dilepaskan tadi oleh Benny. Ya, umpan terobosan dari belakang tadi ke arah Benny. On target terus ya, pengambilan bolanya. Ya. Pemotongan bolanya. Dan serangan bahaya dari Andik. Andik! Oh, luar biasa pemirsa. Luar biasa. Apa yang terjadi dengan gol dari Andik Firmansyah ini? Mengingatkan saya terhadap gol dari Dejan terhadap Sriwijaya FC di Stadion Kerasakti. Di pertandingan perdana mereka. Ya, tidak banyak mendapatkan peluang. Para pemain Persiraja, shooting on targetnya juga tidak sebanyak Sriwijaya FC, tapi sekalinya mendapatkan peluang dengan kecermatan dan pengamatan dari Andik Firmansyah, dia melepaskan tendangan, kita lihat ini ya, dari serangan balik, dan build up-nya dari Rafli Mahreza. Dia kirim bola ke tengah, hanya dua orang pemain saja ya yang terlibat dalam proses gol, tiga termasuk Rafli. Sangat terlambat ditutup gerakan dari Andik Firmansyah, Miftahul Hamdi yang melepaskan umpan. Jadi memang apa yang dilakukan oleh Andik Firmansyah ini jelas-jelas sama persis dengan apa yang terjadi dengan gol ya ketika menghadapi Dejan, pemirsa. Jadi sebuah serangan transisi dari transisi negatif Sriwijaya FC memang masih bermasalah. Sementara menuju kepada Cenco, Benny masih bisa mengenai pemain dari Persiraja tadi, shooting kaki kiri dari Benny. Dua percobaan dari Benny. Manda Cingi datang kembali kepada Rivaldi. Rivaldi, oh, crossing yang baik sekali. Jatuh kali ini kepada Rehan. Sayang sekali pemirsa. Rivaldi memang kita kenal sebagai salah satu crosser ya, yang memang sangat baik bola-bolanya dari Rivaldi. Oh, shooting. Tangkap kembali oleh Jandi Eka Putra. Ya, babak pertama telah usai pertandingan di Pegadaian Liga 2 pemirsa. Pertandingan antara Persiraja Banda Aceh menghadapi Sriwijaya FC dan Andik Firmansyah hasil menjadi satu-satunya pemain yang mencatatkan namanya di papan skor dan berubah skor menjadi 1-0 di mana tuan rumah unggul atas Sriwijaya FC dalam laga di sore hari ini. Gabriel Silva, anda lihat tadi, dan kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini di laga sehari. Momen-momen seperti itu apakah di delay atau dikirim bola ke depan? Shooting kembali. Oh, hampir saja berubah arah. Shooting kedua dari Vivi Asriza. Ya, lagi-lagi
serangan balik yang sekali-sekali saja dengan mengandalkan pemain yang tidak terlalu banyak, tapi kondisinya membahayakan bagi pertahanan dari Sriwijaya. Tommy dorong bola kepada Valport. Valport menjadi pemain wall. Kerjasama saja. Oh, Seva tadi. Ada Valport. Bebas kali ini Valport. Cenko bebas sebelah kiri. Cenko kuasai bola. Cenko. Telat. 1 detik saja Cenko. Sehingga dia berada dalam posisi tidak ideal untuk melakukan eksekusi. Dan eksekusi yang dia lakukan pun berada di atas gawang dari Rafli Mahreza. Ya, ini kerjasama yang sudah sangat rapi ya. Valport bagaimana dia bisa menguasai bola, mengirimkan umpan yang sangat-sangat bagus tadi. Cenko dalam posisi terbuka dan sudah dalam posisi ideal ya setelah dia tekuk tadi. Bima sudah kontrol bola, dia crossing saja. Gabriel, ada Valport. Ya, offside posisi dari Valport. Sebuah crossing bagus dari Bima Reksa kepada Gabriel. Gabriel Henrique Silva. Ya, kita lihat. Gabrielnya nggak offside ya, tapi Valport sudah kelihatan jelas. Di asisten 2, Firman Oki. Juga sebuah pojok kali ini. Siap Andik. Oh, ada free header kembali pemirsa tadi. Bagaimana kesempatan dari Ait Trioka? Ait Trioka ini punya kesempatan juga tadi melakukan heading dan on target, tapi terkena badan dari Corve ya di babak pertama. Tendangan dilambungkan saya ke depan. Dan akhir dari pertandingan pemirsa di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh, di mana Andik Firmansyah harus mencetak 1 gol setelah sebelumnya dia menjadi top assist bagi Persiraja Banda Aceh dengan 2 asisnya. Hari ini dia membawa Persiraja Banda Aceh memenangkan pertandingan dalam Derby Sumatera menghadapi Sriwijaya FC di Stadion Harapan Bangsa. Kemenangan kedua yang didapatkan oleh Persiraja Banda Aceh dalam 3 pertandingan yang mereka mainkan dan mulai mendapatkan ritme permainan Persiraja Banda Aceh. Dan ini menjadi hasil yang tentunya masih belum sesuai dengan harapan bagi Sriwijaya FC. Ya, Andik Firmansyah mencetak gol bagi Persiraja Banda Aceh. Main berusia 30 tahun, kelahiran Jember, dan membawa Persiraja menangkan pertandingan atas Sriwijaya FC 1-0.